وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Kembali kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Baru. Ustaz, bolehkah melebihkan jumlah takaran zakat yang sudah ditentukan yang akan disalurkan dan diniatkan lebihnya itu dianggap sedekah? dan ini juga untuk berjaga-jaga supaya zakat yang anda salurkan tidak kurang dari jumlah takarannya Ustaz yang tidak ada masalah dilebihkan itu tidak masalah yang dibahas oleh para ulama itu kelebihannya itu apakah masuk di dalam zakatnya atau dihitung kepada sedekah yang lain itu yang dibahas eh, pembahasan itu masalah cuman merinci saja dia di atas dua keadaan, mau dihitung bagian dari zakat, sedekah biasa, sedekah tersendiri. Intinya, semuanya dia dapat pahala, dan semuanya adalah bentuk kebaikan. Semoga Allah memberi taufik kepada